Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini ya, jadi gue nggak kepikiran mau bikin video apa dan akhirnya gue nemu ide. Jadi ya, gue akan mencoba bikin konten, bukan konten sih. Ini video ini tuh kayak ya, pengen coba mengeksperimenkan. Kalian udah lihat di judulnya ya kan ya, ada Indomie. Kita akan mengeksperimenkan Indomie sama susu ultra rasa coklat. Jadi gini nih, kenapa ada susu ultra sama Indomie? Jadi gua akan mencoba. Kan rata-rata orang Indonesia tuh bikin Indomie ya pakai kuah biasa ya kalau ya, pakai air putih, oke? Okay? Jadi gua akan mencoba memakai susu ultra rasa coklat. Kan aneh ya, rasanya tuh kayak gimana? Langsung aja kita ke pembuatannya, let's go. Bentar. Kayak ada yang lupa ya. Jangan lupa subscribe my channel, oke? Okay? Subscribe itu gratis guys, don't forget. Lanjutkan. Oke, jadi langkah pertama kita akan merebus mie-nya dulu, oke? Okay? Let's go. Oke, guys, jadi setelah kalian rebus, nah usahain kalian jangan pakai airnya ya, ini udah ada bubuk sama minyak. Kuahnya kalian buang aja karena kita akan pakai kuah susu ultra. Langsung aja kita masukin, oke? Susunya ke mie-nya kayaknya enak, oke? Okay. Asikin ya. Jadi ini eksperimen pinggul. Jadi kebanyakan anjir. Nih, guys, kalau udah kalian tinggal aduk. Aduh. Jadi ini mie-nya ya. Kita akan coba kuahnya dulu. Indomie plus susu ultra rasa coklat. Perfect. Kuahnya aneh ya. Jadi rasanya tuh kayak rasa susu ultra, rasa manis sama soto tuh, kan soto gurih tambah manis jadi pusing guys. Tambah kita pakai minyak. Kita pakai minyak. Enak anjir. Kalau ini ambil air dulu. Enak.
guys, jadi ini nggak habis. Gue sih nggak kuat, gue nyerah aja, emang nyerah. Gue nggak kuat, emang. Yang pertama tuh rasanya aneh, yang kedua baunya tuh bukan, jadi baunya tuh kayak bau susu sama bau soto tuh jengat. Gue saranin sih jangan rasa coklat ya, rasa full cream. Ini gue salah sih, jadi gue nyerah fix, gue gak bisa makan ini lagi. Oke, jadi guys, sorry banget kalau gue gak habis makan Indomie plus susu ultra karena gue gak kuat. Jadi bisa gue simak gitu aja lah ya. Jadi gue simpulin, buat kalian yang pengen mencoba Indomie plus susu ultra atau mengeksperimenin ya, kalian gue saran sih rasa full cream ya, jangan rasa coklat karena rasa coklat terlalu manis kayak gue. Surprise motherfucker. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Ya, kalau kalian suka dengan konten kayak gini ya, kayak eksperimen-eksperimen gitu, kalian tinggal kasih like dan subscribe di channel gua dan kasih komentar di video ini. Mungkin kalian punya saran buat gua ngeksperimenin apalagi gitu kan, yang penting bisa dimakan. Jangan yang gak bisa dimakan. Oke. Okay? Guys, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten kayak ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share and subscribe di channel gue ya guys, supaya channel ini semakin berkembang dan ya jauh lebih baik ke depannya ya, kayak gitu aja. Oke, okay? And buat kalian yang pengen mencoba, silahkan mencoba dan selamat mencoba, semoga kalian berhasil dan menyukai eksperimen ini ya. Semoga video ini bisa menghibur kalian meskipun agak gajah sih. Oke, okay, thank you for watching. Gue gak sepaling gak, see you on the next video. Bye and selamat mencoba.